Hasrat skuad rugby 15 sebelah negara melakar kemenangan pertama tidak tercapai apabila tewas 5-55 kepada Korea Selatan dalam aksi Kejohanan Rugby Asia ARC 2024. Beraksi di Stadium Namdong Incheong semalam, skuad bimbingan Muhammad Farid Shazwan Abu Bakar dilihat bergelut sejak awal permainan. Ketumpulan di bahagian pertahanan selain kerap melakukan kesilapan memberikan kelebihan buat tuan rumah untuk mengutip mata demi mata. Kita agak struggle on the first half. Kita tak settle down dan dua kad kuning menyebabkan momentum pasukan terus drop pada separuh masa yang pertama. Cuba comeback separuh masa yang kedua tapi masih ada terdapat lagi beberapa mistake. So coaches merasakan yang banyak yang perlu kita perbaiki lagi. Selepas ini skuad rugby negara akan mengharungi dua lagi pertarungan menentang Hong Kong dan UAE.